Kalau boleh memilih Mas, pertandingan yang paling mendebarkan bagi sampean waktu jadi pelatih, pertandingan mana Mas? Selamat sore kawan-kawan. Episode kali ini Oma Balbalan ngobrol lagi dengan Mas Subangkit. Kalau episode yang sebelumnya obrolannya tentang karir beliau sebagai pemain, di episode kali ini kita ngobrolnya tentang perjalanan Mas Bangkit di karir kepelatihannya, karena karir kepelatihannya juga sangat istimewa. Selamat sore Mas. Sore. Sehat-sehat selalu kan? Alhamdulillah sehat. Masih rajin bulu tangkis Mas? Masih. Iya, karena untuk jaga kondisi aja. Karena selain apa ya? Selain sepak bola, Mas Bangkit ini selalu bermain bulu tangkis. Juga ini Mas ya, ngurus panahan juga ya? Saya kebetulan juga pengurus panahan Kabupaten Pasuruan. Kebetulan anak saya juga dulu atlet panahan dan juga atlet renang. Gitu. Jadi jiwa olahraganya nurun ke anaknya. Ya, sekarang anak saya jadi pelatih prof panahan Kabupaten Pasuruan. Yang cewek. Yang cewek. Ya. Nah, ini kalau ngomong Mas Bangkit tentang karir kepelatihannya ini yang fenomenal kan tentu bicara Persekapas Pasuruan ya, Mas. Musim yang paling fenomenal musim 2006. Tapi sebelum itu kan menaikkan Persikapas dari divisi 2 ke divisi 1 lalu ke divisi utama. Karena dulu kan liga tertingginya divisi utama. Nah, ini Mas. Guyonane ini Mas. Mas Bangkit ini yang saya kenal kan sosok yang pendiam, tidak banyak bicara. Jadi pelatih ini kan harus banyak ngomong, Mas. Kasih instruksi. Apa Mas? yang instruksinya gimana terusan? Ya sebetulnya kalau instruksi itu apanya terlalu sering itu kan nggak bagus juga, mereka juga akan bingung. Jadi kan sebelum main kita kan udah kasih apa sudah briefing taktik, ya kita tapi briefing kan itu aja sebetulnya. Sebetulnya saya nggak pendiam juga, tapi saya saya keras juga loh kalau ngomong seperti itu. Cuma kalau pas di pertanian nggak terlalu banyak ya karena sudah di ya karena ruang sudah ganti. Di mana sebelum main kita udah banyak bicara di sana itu. Nah Mas, memang sebelum di melatih di Persikapas kan memang sempat melatih beberapa tim junior ya. Lalu bersama Persikapas itu muncul yang seperti saya bilang tadi bahwa naikkan dari divisi 2 ke divisi 1 lalu ke divisi utama. Sebenarnya apa resepnya Mas waktu bersama Persekapas itu Mas? Jadi sebelum saya ke Persekapas itu memang saya banyak pegang tim Jatim ya, kelompok umur itu loh, kayak apa Piala apa Danon apa itu seperti itu. Dan juga saya juga sempat sama Heli Maura juga seperti itu. Saya sempat asisten sama Heli itu. Nah, setelah itu kebetulan Persekapas butuh pelatih. Ya kebetulan saya orang Pasuruan juga. Jadi saya lah pelatihnya di sana. Jadi dari divisi 2 itu saya 4 musim di Persekapas, dari 2 ke 1 utama. Iya. Utamanya 2 kali. Saya 4 musim di sana. Sampai yang terakhir itu ikut masuk ke semifinal. Iya, yang semifinal yang musim 2006 itu, Mas. Iya. Lah itu kan ya ini kejutan Mas, tim dari kabupaten yang sebelumnya nggak terlalu dikenal publik bola nasional. Tapi akhirnya muncul nama-nama yang akhirnya dikenal ya, seperti Kasan Soleh, Siswanto, munculnya Yarahan. Nah, resep-resep yang dilakukan Mas Bangkit untuk apa ya, ben anak-anak ini bisa bersaing dengan tim-tim yang lainnya apa? Jadi gini,
Dari tim itu yang saya bawa sampai ke final divisi utama itu memang sudah kumpul sejak di divisi 2. Cuman ada penambahan tambah sulam lah, tapi tidak terlalu banyak. Jadi pemainnya itu anak-anak Pasuruan aja. Terus kalau kita butuh posisi ini, posisi atas stopper, kita ambil dari Kediri itu, siapa itu sih, ada anak Kediri itu. Terus ambil lagi dari Surabaya, Kak Supaham itu, yeah. Itu. Jadi tambah sulam. Jadi tim itu 70-80% tim dari divisi 2. Makanya mereka matang di waktu divisi utamanya ya, sudah matang. Seperti itu. Itu berarti menemukannya dari ya nyari anak-anak Pasuruan. Iya. Yang main Tarkam, main SSB gitu. Bukan, itu bukan SSB lagi. Itu kalau Hari Esmanto kan dia dulunya di Semarang. Nah, terus karena kita butuh, kita panggil dia, main stopper Esmanto itu, Hari Esmanto. Nah, setelah itu kan divisi 2 kan nggak boleh asing, sama satu yang ini kan boleh. Setelah itu divisi utama boleh. Nah, baru kita ambil ada Sarahan, Murpi, ada Pancu seperti itu. Nah, itu baru kita bisa bicara di divisi utama itu. Motivasinya gimana, Mas? Memotivasinya Ben? Karena mainnya Persekapas waktu itu edan lah, Mas, ini. Waktu saya liputan yang 8 besar yang di Stadion Petro ya di Gresik itu, sama semifinal yang di Solo itu kan mainnya luar biasa lah Persekapas waktu itu. Ya, jadi gini, waktu di Petro itu kita memang masuk 8 besar. 8 besar ya. Di Petro itu kita harus main bersama dengan ada dua ini ya. Harus mainnya memang harus bersamaan. Di Petro kalau nggak salah Persija sama siapa gitu loh. Kan yang di grup sini kan ada Persija, PSM, Persmin, Minahasa waktu itu. Ya, mungkin Persija sama Minahasa. Iya. Tapi mainnya harus bareng sama Persekapas sama PSM. Nah, kita kebetulan main di Kediri. Nah, seperti itu. Dan kita di Kediri itu main menang 4-0. Waktu itu Sarahan Yang cetak gol yang ini. Jadi rame itu. Saya yang enggak enak. Saya juga sempat ditegur sama almarhum Bang Is itu. Manggit, itu enggak boleh itu seperti itu. Memang golnya sah. Tapi enggak etis. Memang betul gitu loh. Karena Yarahan melewati banyak pemain sampai kipernya dilewati, golnya dikasih ini pakai apa itu. Memang seperti itu. Jadi saya sempat ditegur itu. Ya, saya bilang, ya Mas, nanti saya kasih tahu, seperti itu aja. Sarahan di mana? Di lapangan kan sempat diuber-uber sama pemain PSM. Pemain PSM itu yang asing-asing juga itu. Siapa itu? Namanya itu yang rambutnya panjang itu sekarang jadi pelatih itu. Sempat itu. Seperti itu. Lah, Mas. Mas Bangkit ini kan juga selepas dari Persekapas kan sempat ke tim nasional U16 ya. Timnas U19. Lalu di tim-tim yang lainnya juga kayak Persiku Kudus juga sama kan, menaikkan dari divisi 1 ke divisi utama. Persema Malang dari divisi 1 ke divisi utama. Pernah Sriwijaya juga ya. Karirnya kok lekat sekali dengan tim junior dan di Liga Amatir, Mas. Kenapa pilihannya di situ, Mas? Jadi gini, kalau setelah dari mana itu, saya akan sempat ke Timnas yang U16. U16 itu yang kita lolos ke babak selanjutnya. Tapi saya waktu itu nggak pegang karena yang pegang Mundari. Waktu itu kalau nggak salah ke mana? Ke Eropa Timur kalau nggak salah. Iya. Tuh. Ke yang ke Uruguay itu, Mas? Enggak. Kok belum ya? Belum. Jadi waktu itu saya lolos ke babak awal sama kita runner up yang juaranya Jepang kalau nggak salah. Iya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya pegang tim lagi. Kalau nggak salah Kudus, kalau nggak salah ya. Iya. Kudus. Nah, terus naik Kudus naik ke divisi utama, tapi tetap turun lagi gitu loh. Iya. Seperti itu. Dan pegang juga, Persema habis itu, Mas, ya. Ya, Persema naik. Tapi sebelum itu kayaknya ke mana sih? Ke Sriwijaya apa itu ya? Sriwijaya tapi yang U20 yang juara itu. Lah itu, Mas, kenapa kok pilihannya lebih lekat dengan tim junior dan tim di
ya liga bawah itu. Padahal kan ya secara nama punya nama. Ya. Atau memang rezekinya di situ? Mungkin rezekinya di sana mungkin ya. Dan saya juga sempat pegang tim SEA Games loh sama Bambang. Iya, sama Bambang Nurdiansyah. Di Vietnam. SEA Games cewek tapi. Ya, tapi sebelum itu juga saya pegang timnas U20 kalau nggak salah ya, itu yang juara di Brunei sama Bambang itu. Nah, kemudian waktu itu setelah Brunei kan kita juara lawannya tim Thailand. Thailand kita menang 2-0 sana di Brunei. Nah setelah itu SEA Games di Jakarta. SEA Games itu tim Thailand itu yang main di Brunei itu yang kita kalahkan 2-0 itu. Yang saya waktu itu semuanya masih ingat ya, ada Hamka, Erik Setiawan, Eka Ramdhani, di situ ada Agus Indra tuh di sana, ada Samsul Herudin, Samsidar di sana itu. Iya. Itu. Setelah itu SEA Games di Jakarta. Mungkin beberapa orang aja yang dari tambahan yang di Brunei. Ya, enggak, yang timnas Brunei yang dipanggil. Itu loh, untuk SEA Games itu. Yang juara kan Thailand waktu itu. Iya. Nah, seperti itu. Lah Mas, selain lekat di junior juga kan perjalanan menaikkan itu kan. Kalau catatan saya selain Persikapas, Persema Malang, Persiku Kudus, terakhir PSIS Semarang itu. Ya. Ada kiat-kiat khusus nggak Mas yang dilakukan Mas Bangkit kok hokinya gede untuk menaikkan tim itu? Saya kira gimana ya, dengan kerja keras lah. Saya juga kan seneng tantangan gitu loh, seperti itu. Jadi wah ini apa namanya kan lihat dulu ini, oh, ini ada target. Nah gitu, ada target itu tentunya duitnya ono, ya kan. Terus timnya lumayan lah, nah, seperti itu. Ya itu yakin aja kita gitu loh. Meskipun dengan materi sebenarnya nggak uang banget. Nggak uang juga. Ini karena yo istimewa pelatih ini mau Mas. Nggak mungkin ya. Mas, sepanjang ini yang unik itu sebenarnya waktu di PSIS Semarang itu. Ya. Karena PSIS itu kan 8 musim PSIS nggak naik-naik ya. Ini kota besar yang apa ya, yang pernah juara, terakhir pernah runner-up yang 2006 itu. Ternyata kemudian ada di bawah dan yang naikkan Mas Bangkit. Kok nggak lanjut waktu itu Mas? Kan sempat. Ya sempat. Sempat sebentar ya, kok nggak lanjut? Ada apa sebenarnya itu? Saya nggak tahu persis itu. Tapi yang jelas memang itu resiko pelatih lah. Ya. Sebelum seminggu sebelum kompetisi resmi sudah diganti. Nah, ini juga tentunya apa namanya pengaruh ya buat karir saya gitu loh. Iya. Pengaruh karena waktu seminggu sedangkan tim yang lain sudah ada pelatih-pelatihnya. Tahu-tahu saya diganti. Nah, tentunya ini pengaruh juga buat karir saya. Jadi itu enggak mengenakkan ya, padahal menaikkan betul. Akhirnya. Kompetisi kurang seminggu diberhentikan enggak oleh klub mana akhirnya kan? Itu. Makanya itu yang saya sesalkan di situ. Tapi mah udahlah, memang itu hak owner lah. Gitu. Lah Mas, di posisi waktu jadi pelatih itu ada banyak pertandingan waktu Mas Bangkit ada di pinggir lapangan. Tapi kalau boleh memilih Mas, pertandingan yang paling mendebarkan bagi sampean waktu jadi pelatih, pertandingan mana Mas? Ya tentunya yang terakhir ya, waktu saya menaikkan PSIS Semarang. Karena waktu itu waktu kita, PSIS lawan Martapura itu ya? Martapura, karena kita sempat apa namanya kalah dulu waktu itu. Iya. Ya, setelah itu ada pertandingan ini kan apa namanya? Perebutan tempat ketiga ya, bersama Martapura ya. Itu kan menit terakhir kita bisa menang berapa itu kalau 6-4. Itu luar biasa lah anak-anak seperti itu. Itu yang jadi kenangan saya. Itu benar-benar ya, jantungan Mas yo. Wah, benar. kalau di Persema kan enggak waktu itu. Iya, iya. Kalau di Persema kan di final itu udah masuk dua-duanya gitu loh. Iya. Malah sempat ini manajer itu, "Mas, enggak usah ini, Mas. Enggak ngoyo-ngoyo. Enggak usah ini, Mas Hakit, enggak usah yang di lapangan, enggak usah lah, biar saya aja manajer sampai lah gitu."
lucu. Oh ya Pak, nggak apa-apa, yang penting udah masuk kita gitu loh. Hmm. Waktu itu main di Samarinda. Samarinda yang gelandangnya Sutaji itu ya. Ya. Waktu Persema. Ya. Persema itu. Berarti yang PSIS Martapura itu benar-benar deg-degan. Iya itu. Kejar-kejaran gol akhirnya 6-4 rasanya plong. Iya. Waktu menang. Siap. Aktivitas sekarang apa, Mas? Di samping saya punya sekolah sepak bola di Porong itu dan juga di Pandaan. Tuh, di Pandaan Putra itu sekarang. Dan juga sempat ya kalau ada nganggur ikut-ikut yang tua-tua itu main bola. Seperti itu. Oh, yes, Subangkit Soccer School ya. Di Porong. Kombi. Itu kan banyak pemain ceweknya itu, Mas? Ada. Sekarang ada yang ikut Arema 2 dan juga ikut PON Bengkulu. Nah, ini buat teman-teman di Sidoarjo dan Pasuruan wilayah barat selatan, utara ya. Barat utara kalau mau berlatih bisa berlatih di Subangkit Soccer School yang ada di Porong. Kompi. Itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Mas Bangkit. Semoga ini bisa menjadi pengobat rindu bagi penggemar-penggemar sepak bola, terutama klub-klub yang pernah dilatih Mas Bangkit. Karena Persekapas yang dulu berjaya bersama Mas Bangkit, sekarang kan prestasinya tenggelam ini ya. Persik Kudus yang dulu sempat ada di divisi utama, sekarang ada di Liga 3. Penggemar PSIS Semarang yang berterima kasih ini karena kan setelah 8 musim di level kasta kedua naik bersama Mas Bangkit. Semoga ini bisa jadi nostalgia buat teman-teman semuanya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Oma Bal-Balandan. Terima kasih banyak Mas Bangkit atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore.